السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah berkaitan dengan keutamaan atau fadilah majlis zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri." Sungguh Allah itu memiliki banyak malaikat yang berjalan di sepanjang jalan. Mereka mencari para ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Ketika mereka menemukan orang-orang yang berzikir, para malaikat itu saling memanggil. Halummu ila hajatikum. Mari kita sambut apa yang kita cari ini. Qala fayahuffunahum biajnihatihim ila as-sama'i dunya. Kemudian para malaikat itu berkumpul dan mengangkat para ahli zikir itu ke langit dunia, tentu bukan jasadnya. Kemudian fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Sesampainya di tujuannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu, apa yang dibaca oleh para hambaku? Sementara Allah tentu lebih tahu keadaan hambanya. Para malaikat menjawab, yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhamidunaka wa yumajjidunaka. Bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertamjid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kembali berfirman, hal ra'auni, bertanya kepada para malaikat tentang ahli zikir itu, apakah memang mereka melihatku? Firman Allah, para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka, tidak, tentu mereka tidak bisa melihatmu. Qala azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, wa kaifa law ra'auni, lalu bagaimana mereka seandainya mereka melihatku secara langsung? Yaqulun, para malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya saja mereka melihatmu ya Rabb, pasti mereka akan lebih beribadah lagi. Wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan, lebih mengagungkan dan lebih mensucikanmu lagi. Wa aktsara laka tasbihan, dan lebih membaca lebih banyak tasbihnya. Kemudian para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka harapkan? Para malaikat menjawab, surga. Apakah mereka melihat surga? Tidak. Bagaimana kalau mereka melihat surga secara langsung? Tentu mereka akan lebih banyak berzikir. Apa yang mereka inginkan dari perlindunganku? Dari neraka. Apakah mereka melihat neraka? Tidak. Seandainya mereka melihat neraka, pasti mereka akan lebih banyak meminta perlindungan kepadaku. Hingga kemudian para malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedudukan para ahli zikir itu ditambah. Allah pun menambah kedudukan kemuliaan para ahli zikir, bahkan kepada mereka
yang dekat, yang secara langsung tidak ikut berzikir pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.